i'mal bihadza wa kafaka, ya, i'mal, lakukanlah ini. Jadi Tuhan, agama, akhirat harus masuk dalam skala prioritas dalam kehidupanmu itu. Artinya diutamakanlah, didahulukan. Jangan dijadikan cadangan mendapat skala prioritas. Lakukan itu. Waqad kafaka anta. Ya. Kalau tidak demikian, nanti kamu akan terhijab. Kafaka anta mahjubun. Waqad kafaka lah teman-teman wis nyukupi ka ing sira. Gitu. Anta ing sira mahjubun anil haqi azza wa jalla. Akan terhijab dari Tuhanmu. Artinya tidak kenal tuh Tuhan. Enggak kenal. Karena enggak kenalnya, jadi akhirnya dirasakannya kayak batu redewet. Kadang-kadang seperti bawahannya sendiri Tuhan tuh. Seperti temannya, seperti bawahannya sendiri, seperti jongosnya. Kamu yang mengatakan saya berdoa, tapi telinga saya tidak mendengar kamu memanjatkan doa. Telingaku mendengar engkau sedang memerintahkan Tuhanmu. Tuhanmu kau suruh membunuh orang kafir. Tuhanmu suruh membinasakan orang-orang yang menzalimi dirimu. Betul enggak? Tuhan suruh mengambil pembalasan dendam kepada mereka yang telah menghina dirimu. Kayak centeng pangeranku. Wis ngaku iya beli. Ya. Itu kan di wirid lagi, jadi wirid lagi. Allahumma syatid samlahum wa badjud jam'ahum waktu lil musyrikin wal kafar. Allah ya Rabbi ya Allah, semoga di pangapura bila. Betul enggak? Dan itu yang kau anggap doa-doa yang mustajabah. Dan ketika orang yang kau doakan itu pada mati, kamu merasa jadi waliullah. Sekarang saya nanya, ketika engkau mendoakan seseorang suruh mati, kemudian diijabah oleh Allah orang itu mati, kamu berdosa enggak? Tapi beli nyubles beli aja, bacok beli, dosa juga. Ya, kata Nabi, man qatala nafsan bidu'aihi kaman qatala nafsan bisaifihi. Siapapun yang membunuh orang dengan doanya menanggung dosa seperti orang membunuh dengan pedangnya sama. Ah, gitu. Ya ngantar suruh beli ugus. Kenapa kamu tidak merasakan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan hatimu terhadap Tuhanmu? Bertahun-tahun kamu gak sadar. Karena selama ini yang kau cari adalah kesalahan orang lain. Dan seumur-umur kamu hanya selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Teruskan saja. Ya. Semakin kau banyak menyalahkan orang, semakin tertutup kesalahan dirimu untuk dikoreksi. Dan semakin menumbuhkan rasa percaya diri yang berlebih-lebihan. Pengujungnya, I am the best. Aku yang paling hebat. Gitu.
sampai seolah-olah kamu merasa sebagai pemilik sorga, melarang orang masuk sorga, nggak bakal masuk sorga, neraka, 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 hanya aku yang masuk sorga. Kelakuan begitu tuh ada, jangan bilang nggak ada. Wah, nggak ada sih mah. Ya santri-santri saya enggak dong, masa setiap malam Senin ngaji masih enggak paham-paham. Ya Allah ya Rabbi, ya udahlah begitulah kira-kira.